Tindakan segera perlu diambil mengikut undang-undang ditetapkan berhubung isu stoking tentera Kalimah Allah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak sesekali melakukan penghinaan terhadap mana-mana agama, khususnya agama Islam. Pandangan saya jelas. Ada laporan, ada keterlanjuran, mesti ada tindakan segera. Kemudian apa keputusan ikut jalur hukum dan maju terus. Mengapa kita masih terperangkap dengan isu-isu ini yang berpanjangan? Cuma nasihat saya, jangan terlanjur atau jangan ikut pemikiran sempit masing-masing. Yes, masalah ada, tindakan diambil dan maju terus. Apa bentuk hukuman? Jangan hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan, seperti mana kita juga lakukan kesalahan. Kadang-kadang kecuaian. Jadi janganlah ikut sampai seolah-olah mendera orang lebih daripada yang sepatutnya.